Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita ada 3 rekomendasi ya teman-teman. Nah ini ada 3 unit senapan angin Bocap FX ya teman-teman, alias bocap yang pakai popor kayu. Nah ini harganya cukup 2 jutaan saja. 2 jutaan bukan berarti 2 juta pas ya teman-teman, ada lebihnya. Nah ini ada 3 unit senapan angin yang kita langsung kasih harga promo merdeka ya teman-teman. Promo merdeka menjelang hari 17 Agustus. Nah kita adakan promo Merdeka Sale ya, mantap banget teman-teman. Nah ini ada 3 unit senapan angin bocap popor kayu yang harganya kita udah potong banyak untuk harganya pastinya ya teman-teman. Yang pertama ini ada King Destate ya teman-teman, ada FX Yumaja dan juga ada FX Malabar. Nah ini FX Malabarnya kita ikutkan promo Merdeka Sale ini ya, mantap banget ya teman-teman. Nah sebelum bahas lanjut tentang harga dan juga speknya, jangan lupa diklik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga ya teman-teman di share ke teman-teman kalian semuanya ya, seperti itu. Oke, terima kasih pokoknya yang sudah menyimak video ini, yang sudah menyubscribe channel CVA Sodor, yang sudah mengikuti dari dulu, terima kasih ya teman-teman. Semoga rezekinya dilancarkan, panjang umur, sehat selalu ya. Terima kasih, langsung aja kita simak tentang spek dan juga harga dari 3 unit bocap FX berikut ini. Check it out. Oke, yang pertama ini teman-teman, yang paling murah meriah di kelas bocap popor kayu yang lagi kita ikutkan promo Merdeka Sale, ini dia unit senapan angin bocap King Destate ya, mantep banget teman-teman. Nah ini dia King Destate yang terbaru, harganya gak sampai 3 jutaan ya, mantep banget teman-teman. Nah ini harganya kita promokan cukup, kalau pengen beli unitnya aja plus bonus ya teman-teman, 2.500.000 rupiah saja teman-teman. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, bagajin, perdam, sama SCKS ya, belum sama ongkirnya aja, cukup 2.500.000 rupiah saja ya, mantep banget. Nah kalau pengen beli paket full set, harganya cukup 3.300.000 rupiah saja. 3.300.000, kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Full setnya cukup 3.300.000 rupiah saja, dapat tambahan juga ada bonus tas, tali sadang, magazin, gantungan peluru, peluru tes, STKS nya pun juga ada. Yang namanya full set itu dapat pompa sama dapat teleskopnya juga ya, mantap sekali ya teman-teman. Full setnya cukup 3.300.000, kalau beli unit plus bonus 2.500.000, kalau mau beli batangan pun juga bisa cukup 2.350.000 rupiah saja. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk sedikit speknya dari bocap Destate King ini ya teman-teman, dari segi larasnya ini menggunakan laras pilihan dari CVA Sodor, panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa grouping rapat di 50 meteran tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk larasnya ini pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules, jadi kalau udah cocoknya pakai Hercules, Hercules terus, jangan gonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk bahan larasnya dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya, meskipun pakai kaliber 4,5 mm tenang aja, kenakan area fatal atau area intimnya pasti akan tumbang juga ya teman-teman. Nah pokoknya kalau ada buruan big game, buruan besar, jangan minder, jangan takut ya teman-teman, tambahin powernya, kenakan area fatalnya pasti akan tumbang juga. Apalagi ini pelurunya cocoknya pakai Hercules ya teman-teman. Nah udah double ring, jadi daya robekannya pun lumayan besar ya, kalau kena area fatal lumayan besar daya robekannya, insya Allah pasti akan tumbang juga ya. Pokoknya di CV Sodor itu jualnya kaliber yang 4,5 mm, tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm ya, seperti itu. Nah untuk luar larasnya
Ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai OD20, bahannya dari Durel juga ya teman-teman. Depan larasnya pun juga ada jerat buat pemasangan perdam. Nah, ada di depan sini, kalau kalian beli plus bonus ada bonus perdamnya, kita setelkan juga perdamnya dari sini ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk dari segi tabungnya, ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas aman angin, ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut. Kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya, 100 kali ya buat jarak 10 meteran saja ya teman-teman. Kalau pengen jarak jauh ya ditambahin lagi untuk powernya ya. Nah, kalau pengen irit ya memang powernya kecil teman-teman, kalau pengen jarak jauh ya memang powernya ditambahin agak besar lagi ya teman-teman. Nah, meskipun agak besar powernya bisa lah untuk bocap sampai 30 kali 20 kali lebih itu masih bisa ya teman-teman. Enaknya pakai bocap itu jumlah tembakannya itu lebih banyak ya teman-teman, buat berburu berhari-hari di dalam hutan pun juga aman ya, seperti itu. Nah, untuk tabungnya ini banyak dari Durel pakai OD 60 mm. Untuk merawat tabungnya teman-teman, diisi di amannya saja 2700-2800 PSI, biar sila ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya, mantap sekali. Nah, untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selam pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap sekali. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari Durel seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Nah, untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot ya, mantap banget. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger ya juga. Setelan power pun juga udah ada di belakang sini. Nah, untuk varian popernya ada popper bolong warna hitam, ada popper warna putih, coklat pun juga ada, pokoknya varian warna popernya itu banyak banget ya teman-teman. Nah, untuk harga promo ini hanya berlaku di bulan Agustus ini ya, siapa cepat dia yang dapat. Oke, terima kasih, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, nah ini dia kemarin yang baru kita tes akurasinya ya teman-teman, di jarak kurang lebih 50 meteran. Nah, ini dia unit senapan angin bocap FX Yumeja yang kita ikutkan promo spesial Merdeka Sale ini ya teman-teman. Nah, ini dia unit senapan angin bocap FX Yumeja ya, mantap banget. Nah, untuk harganya bocap FX Yumeja ini kemarin harganya kalau pengen beli unit plus bonusnya aja cukup 3.300.000, sekarang menjadi 2.850.000 rupiah saja ya teman-teman. Udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, belum sama ongkirnya aja, cukup 2.850.000 rupiah saja ya teman-teman. Kalian udah dapat unit plus bonus ya tadi ya. Kalau pengen beli paket full set ini harganya cukup menjadi 3.650.000 rupiah saja ya teman-teman. Dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya. Dapat tambahan juga ada bonus tas, tali sedang, dan lain-lain tadi. Pokoknya udah full set ya teman-teman. Kalau pengen beli peluru juga bisa ya teman-teman, beli peluru yang merek Hercules yang cocok dengan unit ini pun juga bisa. Nah ya teman-teman, kalau pengen beli pelurunya satu kaleng biasanya 100.000 ya teman-teman, isinya 250 butir, soalnya memang peluru tesnya yang dikasih memang sedikit. Kalau pengen beli satu kaleng 100.000, tambah 100.000 saja, nanti kita hitungkan juga dengan ongkirnya, tinggal tergantung kalian wilayahnya di mana ya teman-teman, langsung hubungi nomor admin saya saja ya. Nah, untuk sedikit speknya dari bocap FX Yumeja ini ya teman-teman, nah ini larasnya tentunya menggunakan laras Yumeja. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules juga yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman, mantap banget. Jadi kalau udah cocoknya pakai Hercules, Hercules terus, dan gonta ganti pakai peluru-peluru lainnya. Kalau kalian ganti kok gak cocok jangan dipaksakan, nanti alur kalian bisa rusak, senapannya tidak bisa dipakai, soalnya memang nyawa dari unit senapan angin itu dari
dari segi larasnya ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk bahan larasnya ini dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Pokoknya di CVS Outdoor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya, seperti itu teman-teman. Nah ini panjang larasnya kurang lebih 60 cm. Nah untuk bahan larasnya dari bahan baja, untuk merawatnya seperti biasa ya teman-teman, kalau habis menembak ya teman-teman kok akurasinya udah gak enak, nah itu ada kotorannya biasanya di dalam, itu cara membersihkannya ya teman-teman, diisi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan. Nah itu biar kalau ada kotoran di dalam itu bisa keluar, akurasinya bisa membaik kembali, biasanya seperti itu ya teman-teman. Oke mantep banget. Nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai OD20, bahannya dari Dural juga. Nah untuk depan larasnya sini juga ada drat buat pemasangan perdam ya teman-teman. Nah ini dia, mantep banget ya, ada drat buat pemasangan perdam. Jadi kalau kalian beli plus bonus, ada bonusnya perdam. Nah nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini. Oke mantep banget. Nah untuk dari segi tabungnya teman-teman, nah ini tabungnya dari tabung Venom, impor dari China. Kalau King Dynasty tadi tabungnya dari Taiwan ya teman-teman, sama-sama mantepnya. Untuk aman anginnya juga sama, untuk kapasitas aman angin ini ada di 2700-2800 PSI, untuk jumlah tembakannya pun sama ya teman-teman. Nah ini tabung 500cc, jumlah tembakannya pun hampir sama semuanya ya teman-teman, kalau senapannya belum di upgrade ya, seperti itu. Nah ini bahan tabungnya dari Dural pakai OD 60 mm. Oke mantap banget. Nah untuk merawat tabungnya kayak tadi ya teman-teman, diisi di amannya saja 2700-2800 PSI, biar seal yang ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman. Nah itu diisi di amannya saja 2700-2800 PSI. Oke mantap banget. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kanan sini di chambernya ini ya, mantep banget. Nah untuk chambernya ini udah pakai chamber monolight, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman, mantep banget. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga di triggernya ini ya, mantep sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin Bocap FX Yumaja ini. Oke teman-teman, yang selanjutnya, nah ini dia terbaru, kita ikutkan promo Merdeka Sale. Nah kalau unitnya pasti kalian udah kenal lama kalau unit ini ya teman-teman, FX Malabar, tapi harganya ini kita bikin harga terbaru ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk harga terbaru dari unit senapan angin Bocap FX Malabar ini cukup kita bandrol di harga Rp2.950.000 ya saja. Kalau kemarin beli unit plus bonus cukup 3.400, sekarang turun seturun-turunnya menjadi Rp2.950.000 saja ya teman-teman. Rp2.950.000 kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Nah kalau pengen beli paket full set ini harganya cukup menjadi Rp3.750.000 saja. Rp3.750.000 kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamuk ukuran 39x40, belum sama ongkirnya. Harga cuci gudang belum sama ongkir semuanya ya teman-teman. Nah pengen beli paket full set cukup Rp3.750.000 saja. Nah untuk sedikit speknya dari FX Malabar ini, dari segi larasnya, ini larasnya udah menggunakan laras H2S Super teman-teman, mantap banget kan teman-teman. Nah panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya, udah double ring juga, mantep banget ya teman-teman. Bahan larasnya dari bahan baja pakai OD13 alur 12 dan juga kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Nah untuk luar larasnya juga udah dilindungi dengan serobong, ini pakai serobong OD20, bahannya juga dari Dural juga. Oke mantap sekali. Nah untuk depan larasnya sini juga ada drat buat pemasangan perdam, kalau kalian beli plus bonusnya juga kita setelkan perdamnya dari sini ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk
Tabungnya ini menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. Nah ini tabungnya dari Taiwan ya teman-teman. Nah ini pakai bahannya dari Dural, pakai OD 60 mm juga. Oke, mantap sekali. Nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman. Nah untuk melihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa, diisi di amannya saja ya teman-teman, biar aman seal yang di dalam sini, biar awet kuatan lama, diisi di amannya saja 2700-2800 PSI. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, diamankan di 1500 PSI. Oke, mantap sekali. Nah untuk dari segi chambernya ini udah menggunakan chamber monolight, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless ya, mantap banget. Nah kalau efek melabar ini ada ciri khasnya ya teman-teman. Nah di chambernya ini ada lengkoannya di sebelah sini ya, mantap banget. Nah untuk dalemannya udah pakai daleman stainless. Nah untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot ya teman-teman. Nah kalau pengen beli magazine yang bagus biar tidak macet-macet, tambah 100.000 dapat magazine yang CNC ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk triggernya udah menggunakan trigger match, ada safety trigger juga di chambernya sini ya, mantap sekali. Oke ya teman-teman. Nah untuk popornya warnanya putih gini semuanya, tinggal yang motif gini semuanya ya teman-teman. Promo ini sekali lagi hanya berlaku di bulan Agustus ini. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini, pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia 3 unit senapan angin bocap popor kayu yang kita promo Merdeka Sale, hanya ada di bulan Agustus ini ya teman-teman. Pokoknya siapa cepat dia yang dapat. Untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Nah oke, itu dia ya teman-teman 3 unit senapan angin, kalian minat yang mana sesuaikan budget kalian ya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.